yang kejadian di belakang sekolah ini tuh? Iya. Di belakang sini? Iya. Itu anak-anak dia. Itu anak-anak tadi belanja di situ, yeah. Pak. Iya. Yeah. Belanja itu anak-anak tuh. Tapi mungkin apa namanya itu dia pancing katanya itu anak-anak dikasih uang. Dikasih uang tuh tapi itu anak-anak apa namanya itu pergi ke sana ada lakban dia bilang dengan gunting. Mau minat lakban itu namanya mau minat itu nagigi. Gigi ya, siapa namanya? Kayak dia, dore pakai jaket. Ya? Dore pakai jaket mungkin kan. Iya, dua orang yang satu pakai jaket hitam, yang yeah. Satu pakai baju hitam, yang satu jaket merah, Pak. Oke, okay, oke. Okay, ya. Coba cerita enggak? Bagaimana cerita enggak? Pakai baju. Nah, panggil Ki. Iya, pakai uang. Di mana kita panggil? Di situ belakang. Di belakang sekolah. Iya. Apa nih bilang panggil Ki? Bilang maka uang. Baru? Baru dipaksa terus, Kak. Tidak mau, Kak. Jadi ke belakang, Kak, dulu langsung ditangkap, Kak. Apa yang ditangkap, Nak? Apa yang ditangkap? Leher? Iya, hampir di lapan inuku. Iya, pakai dua orang. Dua orang laki-laki? Iya, pakai lakban itu, Kak. Pakai apa? Pakai lakban, ya. Ada nak bawa lakban. Iya, Bu. Nak gunting itu lakban, mau, tapi ini langsung nak ambil begini. Dorang ini, ya kita lihat, dorang laki-laki kah? Iya, pakai jaket merah sama hitam. Hitam, naik apa nak? Naik motor atau naik mobil kita lihat kah? Tidak. Di belakang, di sawit-sawit itu kan dia. Mungkin simpan HP-nya.